Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Karena kondisi ibu semakin lemah dan kelelahan, akhirnya Ibu Sumiati tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Ini tadi gimana jadinya, Mbak? Udah sih. Tadi pas nyampe langsung tiduran. Ya, Mbak, ini Mas. Maaf ya, Mbak. Lama menunggu. Iya, enggak apa-apa, Mas. Soalnya Ibu begitu kalau kecapean penyakitnya sering kambuh, Mbak. Ya udah, berarti hari ini Mas yang gantiin. Iya, ya. Saya. Yaudah. Iya. Kita kalau mau kemana ini, Mas? Ayo kita cari cacing lagi, Mbak. Cari cacing. Iya, kita kerja lagi ya. Yuk, yuk. Di pemirsa, ternyata sekarang kita mau cari cacing. Doain kita dapat banyak cacingnya. Demi Ibu Sumiati, jadi mau gak mau dia harus mencoba. Yuk, yuk Mas. Sekarang aku akan bantu Mas juga buat mencari cacing. Jujur, aku takut dan geli banget sama cacing. Tapi ini aku harus lakukan demi Ibu Sumiati. Ini Mbak, ada nih Mbak. Ada Mas, kok dipegang gitu Mas? Iya Mbak, tuh banyak Mbak. Nah, terus kayak gini nanti ditempatinnya pakai apa Mas? Ada ini Mbak, plastik tuh. Selalu bawa dari kalau saya pinjam satu gini buat bikin. Jangan, nggak bisa Mbak. Ini kan buat masukin tapi cacingnya. Takut Mas, megangnya. Coba nih Mbak. Enggak mau, takut Mas. Ayo Mbak. Saya coba ya pemirsa, demi Ibu Sumiati. Lia coba. Bisa. Bisa pemirsa, bisa. Bisa masuk ya. Akhirnya aku berani untuk pegang cacing ini. Aku semakin yakin kalau aku bisa bantu dan akan mendapatkan cacing yang banyak. Mas, bau Mas. Sini Mbak. Ini biasanya banyak Mbak cacingnya Mbak. Tapi bau banget Mas. Enggak, Mbak. Tempat seperti ini tidak membuat Yuga patah semangat untuk mengais rezeki. Lelaki yang sangat kuat bisa menjadi contoh lelaki di luar sana untuk bisa memiliki semangat yang luar biasa seperti Mas Yuga ini. Kuat pemirsa, baunya tuh bau sampah gitu loh, baunya menyengat. Jadi Lia mau nunggu di sini aja. Mbak, udah dapat banyak iya, nih Mbak. Banyak ya. Oke pemirsa, sekarang kita udah selesai nyari cacingnya. Sekarang kita mau pulang, mau ini ngasihkan ke Ibu Sumiati. Ayo Mas. Maafin Mak, cacingnya nggak sempat kejual, Mak juga kepikiran Mamu, Mak. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan juga kerja ini yang biar benar, biar, ya. Yeah. Ibu yang sabar, mudah-mudahan bilinya cepat sembuh. Amin. Ya Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu juga ini sehat terus. Amin. Ya Bu ya. Ibu pokoknya yang jelas Lia berterima kasih sekali. Lia hari ini tuh banyak sekali dikasih pelajaran. Amin. Dikasih pengalaman yang luar biasa. Pokoknya Ibu yang kuat. Iya. Nah, sabar Ibu. Saya juga berterima kasih sama Ibu. Sama-sama.
dikasih aku pelajaran. Hehehe.